apa yang dia harapkan dan dia cita-citakan kalau di Rasulullah itu mengatakan, iya, tidak taruhkan surat al-Asri, aku tahu kau mau malu. Kalau orang yang mengatakan surat al-Asri itu, apa yang dia cita-citakan pasti bakalan gagal. Tetap cita-citakan dia, Pak. Sukses. Gak bakalan bisa, kalau di Rasulullah Asri, tapi kalau dikerjain lebih dari orang sukses. Setelah sholat di masjid, mereka pun pulang bersama-sama. Sesampainya di tengah jalan, lu
tuh pernah mikir gak sih, Tuhan tuh pernah lupa ngasih nafas sama lu, ngasih kesenangan sama lu, ngasih nikmat sama lu, Tuhan pernah lupa gak? Ya lu kenapa gak sholat? Kenapa gak sholat? Tiba-tiba suara HP Ariel bergetar dan diambilnya dari dalam kantong celana Ariel. Getarnya tuh hebat. Nih, HP-nya lebar. Masing-masing. Dan setelah sholat maghrib, mereka berencana untuk berkumpul.